Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jackie Petirulan di channel receh saya ini pastinya. Kalau kemarin kita udah nonton MV sekali lagi miliknya Betran Peto Putra Onsu yang oke banget itu guys. Saya jadi penasaran gimana behind the scene-nya atau proses pembuatan video klip ini ya. Jadi saya pengen nonton ini guys. Saya dapatkan di MOP channel. Karena saya penasaran guys, lagu sebagus itu, MV sebagus itu, gimana proses pembuatannya atau cerita di balik itu ada apa gitu. Jadi saya pengen nonton ini guys, karena ini adalah entertainment gitu, jadi saya hanya mengambil bagian-bagian yang ada gambar di mana prosesnya berlangsung. Jadi kalau ada hostnya lagi ngomong, saya cepet-cepetin ya guys. Langsung saja kita saksikan sama-sama. Satu, dua, mana sih? Ya, kita saksikan sama-sama. Satu, dua, tiga. Oke, ini dia. Oh iya ya, 2020. Iya benar. Ini remaja Betran Peto Putra Onsu. Hari ini video klip terbaru Onyo berjudul Sekali Lagi sudah tayang dan dapat disaksikan di channel MOP Music. Iya. Di penayangan perdana ini seperti biasanya di Onsu Family mengadakan nobar di rumah. Sebagai oh, mereka nonton bareng, guys. Sekali lagi. Pertayangan perdananya. Tim cuap-cuap. Oke. Oh, mereka nonton bareng gitu. Mereka nonton bareng, saya reaction gak ya? Canda. Oh gitu, mereka nonton bareng gitu guys. Nonton bareng ya, oke. Seru ya. Saya serasa ada ikut di situ juga guys. Oke. Wih, si kecil juga. Ya, jangan sampai dirubah. Dirubah sama dia. Joget. Lucu banget sih si kecil. Oke, gimana ya? Bagus, keren. Jadi dari nobar kalian hasilnya juga bagus, penontonnya banyak ya. Salut sih sama Ruben nih. Ayah Ruben luar biasa ya. Sama bunda. Luar biasa guys, ini keluarga ini luar biasa. Oke, setuju. Bunda tadi gimana Bunda make up? Makasih banget. Bagus, badannya makin lentur lagi gitu, ada kemajuan di
Korea. Iya, benar, setuju sih. Iya, iya. Salut ya sama Bunda Sarwenda, dia mendukung penuh loh ini. Oh, iya iya yang lempar bola basket. Aduh, saya saking fokus ke suara jadinya mungkin saya waktu itu nggak terlalu memperhatikan ya. Oh ini ya, kita lanjut lagi ya guys ya. Lanjut lagi. Masih awal tahun? Oh ini nih, ini. Namun penyanyi remaja penuh. Ya. Oh rambutnya dibenerin. Oh iya iya iya. Masih awal tahun, namun penyanyi remaja penuh bakat veteran Beto Putra Onsu sudah meluncurkan karya terbaru. Rambutnya dibikin dulu, kalau saya bisa nggak? Beberapa waktu lalu, Onyo pun disibukkan dengan penggarapan video klip tersebut yang lokasinya diambil di kawasan Bogor, Jawa Barat. Lagu ciptaan Igor Saikoji musik berbeda ini menjadi lagu pertanda bahwa penyanyi yang akrab disapa Onyo ini sudah ABG alias remaja. Oh Igor, pantesan. Onyo terlihat sangat energik. Keren banget guys lagunya. Gerakannya cukup sulit. Banyak hasil wish, di balik pembuatan ya. Video klip ini yang tertangkap kamera tim cuap-cuap. Mulai dari persiapan hingga bagaimana kerepotan seluruh tim yang terlibat selama syuting berlangsung. Tapi Chopers, mengingat penggarapan video klip ini dilakukan di musim pandemi, maka Onyo, Uncle Jordi, Ayah Ruben, dan seluruh tim yang terlibat harus melakukan suatu salut profesional agar semuanya berjalan aman. Wow, profesional banget ya guys. Amin, amin. Hasilnya memang bagus. Semoga trending nomor satu. Ya mereka juga nggak sembarang ya, ngumpul-ngumpul orang gitu kan, dance-dance gitu ya. Ada tim, pasti mereka harus melakukan tes-tes kesehatan seperti ini guys. Semoga sebaiknya. Oke, cukup ini sekarang aku lagi mau dikepan dulu, habis itu nanti baru kita mulai. Wow. Dari bentuknya juga beda, kayak gaya-gayanya tuh. Oh, nanti di finalnya beda. Iya. Warnanya juga beda ya, Kak? Beda. Oh, ini bisa jadi. Ayah Ruben selalu kontrol ya. Coba sekarang ini kita lagi syuting video klipnya Onyo. Oh iya emang sakit guys. Saya pernah juga tuh guys dibikin kayak gitu, pernah saya. Sakit ditarik-tarik gitu guys. Karena dia harus benar-benar itu. Harus benar-benar apa ya? Gini guys dia tarik tuh, sakit sih. Yang beda apa sih kok mungkin? Karena ini lagu sebagai bertanda Onyo sudah ABG. Iya. Jadi ada ya sedikit
wajahnya sudah mulai terlihat. Jadi seperti lagu pembukaan ke semua para fans. Hai, aku sudah remaja. Abigail. Oh iya iya benar. Berarti benar kan kata saya guys? Saya belum dengar ini loh ucapan berkurang. Itu loh. Ayah Ruben saya belum dengar loh. Berarti sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Dia gensnya juga bagus loh guys. Oh ya berdoa sebelum syuting. Gila timnya ya. Video yang kita tonton itu guys, ada tim yang banyak ini yang bekerja di balik video yang kita nikmati guys. Ada tim yang banyak ini. Profesional. Oh ini koreografernya guys. Wih, cepat juga ya Beton nangkap gerakan-gerakan itu ya guys. Berarti dia memang berbakat di situ. Wih. Oh. Ternyata begitu prosesnya guys. Oh capek pasti. Kalau saya sih pusing guys di ikat uat kayak gitu. Nggak tahu ya kalau ini akhirnya berat kepala saya guys. Hebat koreografernya guys. Asik. Ini katanya di daerah Bogor ya guys. Pembuatan video klip ini. Wih. Dancernya juga ekspresif banget tuh. Mantap sih. Capek loh itu guys, banyak cut tuh, capek loh itu guys. Ngeret. Tapi dia ya. Emang gayanya juga cocok ke situ, guys. Mau naik ke atas, mau ke yang berikutnya. Lanjut sih berikutnya. Pokoknya ini nanti akan seru. Pokoknya jangan lupa nonton dari MOP channel dan Satuan dan sini aja. Oke. Udah R&B banget, hip hop banget, guys, gayanya. Oh, udah ya. Iya, ternyata itu di balik pembuatan MV-nya. Ini udah apa belum sih, guys? Oke, kalau misalnya ada lagi nanti kita buat sesi keduanya ya, behind the scene-nya kalau masih ada lagi nanti saya cek karena ini udah terlalu lama videonya. Saya penasaran, guys. Ternyata ya itulah ya tadi ya, ada tim-tim yang bekerja di balik itu dan ternyata veteran salut banget ya karena dia katanya tuh bikin video ini sampai sore gitu, sampai malam kok nggak salah ya. Dan ya harus diulang-ulang terus, guys. Dan masa pandemi seperti ini juga mereka juga profesional tetap melakukan
ya anjuran seperti yang dianjurkan pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan, tes swab segala macam mereka lakukan itu. Oke banget guys. Oke guys, kalau misalnya ada part kedua, saya lanjut nonton part keduanya. Terima kasih. Dah.